ini sesepuh ya? Itu luar biasa. Kita mendapatkan sebuah keterangan yang cukup akurat. 61. Lahiran 61 bisa, iya. Pasti Pak Haji tadi sudah berada di tempat ini ya. Betul. Kemudian dia sudah bisa merangkum sebuah keterangan tentang ya, sejarah singkat ya Masjid Empang yang sudah dikenal bukan oleh warga Bogor saja, ini sudah betul. Sudah seluruh Nusantara tahu bahwa masjid ini dikunjungi oleh ribuan bahkan puluhan ribuan. Betul. Ya di saya warga masyarakat. Yang terkesan apa Kang? Apa itu? Itu tadi. Jadikanlah masjid itu untuk tempat pemersatu. Subhanallah. Inilah hebatnya itu. Itulah. Terus tolong. Yang penting ada rasa saling memiliki kebersamaan. Iya, ini hebat sekali. Wah, ini rupanya ini ada apa pengurus di sini nih. Pengurus. Kita harus unjuk salam dulu nih. Assalamualaikum. Ya, di depan gerbang ya. Atau hiriah. Ya, kita kenalkan dulu nih. Baru belum kenal nih kita ini dari mana. Kenalin. Bapak-bapak, kami dari 1001 catatan ya. Untuk apa namanya? Ya saya bersama Kang Oboy kiranya untuk bisa Bapak jelaskan hal-hal berkaitan dengan pengelolaan ya masjid yang kebatin yang kuatin yang megah ini di Kota Bogor nih. Betul, iya. Betul. Jadi mohon izin seandainya nanti kami bertanya kepada bapak-bapak nih. Iya. Oke, Kak Oboy. Ya. Kayaknya nih sudah langsung didek-dekin ini langsung pertanyaan nih. Udah gak sabar saya nih. Yang pertama Bapak Eman Sulaiman. Iya, betul. Sebagai DKM Bendahara Masjid Empang. Ya. Kemudian di sampingnya ada Ustaz Solihin. Iya, Pak Solihin. Ya. Selamat siang. Tadi saya ngobrol siang, sama Pak. Para sesepuh ya, ya Bapak Oos Mansur ya. Ya. Oke, Pak. Subur makmurnya sebuah masjid ya. Di belakangnya ada DKM. Betul. Iya. Ya. Tidak terlepas dari DKM. Iya. Ya. Cuma kadang-kadang masyarakat ketika A B C D yang di salah ke DKM. DKM pasti yang biasa itu, nah, Pak, terbentuknya DKM. Saya nanya nih. Ini gimana sih awal mulanya Bapak terketuk hati untuk menjadi pengurus di DKM Masjid yang istimewa ini? Seperti apa Pak, bisa diceritakan? Sebetulnya dari awalnya, waktu itu saya aktivitasnya sebagai karyawan ya Pak ya. Ya. Pada saat itu saya tidak bisa tepat waktu atau konsentrasi penuh terhadap ibadah. Thank you.
para pedagang. Betul Pak, betul seperti itu. Ya alhamdulillah lah, sekarang bisa merawat atau dan sekarang lancar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kita ke sebelahnya. Oh ya. Ini yang muda nih saya bangga banget ini sudah tergabung di DKM. Gimana ceritanya nih? Kalau saya kan dulu memang dari remaja masjid sini. Oh, Irmas. Ya Irma. Kalau dulu mah Risma. Oh Risma. Risma. Ya jadi di remaja masjid tahun berapa saya? 96. 96. Saya ikut sini. Nah, kan lama di remaja masjid ini. Terus kan sekarang ini terbentuk DKM juga. Saya terbentuk juga karena saya juga pengen membaktikan diri saya. Kalau memang saya bisa apa untuk memakmurkan masjid ini, kenapa enggak gitu. Nah, saya itu aja sih sebenarnya. Saya pengen masjid ini tuh seperti masjid yang lain. Kalau yang lebih itu ada sebenarnya masjid yang lain lebih maju dari segalanya, saya juga pengen seperti itu. Jadi lebih makmur masjid ini. Itu aja sih dari saya. Pak Solihin ya. Pak Solihin, bisa diceritakan operasional daripada Masjid Empang ini? Misalnya, di lima waktu itu dibuka jam berapa untuk umum? Untuk umum sih, untuk setiap hari ya. Kalau subuh itu kan dibuka jam 4. Iya. Sampai dengan jam 6. Nanti ditutup. Tapi bisa kalau untuk dipikir-pikir bisa sholat. Kalau untuk masuk ke tempat, apa namanya, WC atau itu nggak bisa, nanti tutup aja. Untuk nanti dibuka lagi jam 11. Jam 11, menjelang zuhur ya. Sampai dengan malam gitu, tutup lagi. Pada Isya, jam 8. Jam 8, tutup lagi gitu. Okay. Bang Boy, ini sedikit pertanyaan yang agak mungkin, agak sedikit ya berulang yang terjadi ya. Sekarang kan maraknya. Marang orang-orang jemaah itu hanya pura-pura jemaah, tiba-tiba ayah keropak gitu kau boy. Buruklah kita keropak di bawah semua orang-orang tersebut ya. Safety-nya seperti apa gitu? Safety-nya seperti apa? Apakah memang sudah pernah terjadi? Dan sebagainya bisa ceritakan. Mungkin saya yang jawab ya, Pak. Ya, boleh. Jadi saya keropak itu sekarang didesain tersendiri itu di apa visor ke tembok. Itu yang rutin. Jadi tidak terlihat gitu bahwa itu terkunci atau itu divisor gitu. Jadi kalau ada yang angkat saya pikir nggak pun bisa gitu. Nah terus ya kalau pakai yang keliling gitu itu hanya pada Jumat aja. Tapi kalau misalnya yang harian saya divisor di tembok masjid. Mungkin nanti Bapak bisa lihat. Nanti mau jalan-jalan. Sampai sekarang berarti aman gak ada ya? Alhamdulillah. Ya justru saya juga belajar dari kehilangan itu Pak. Pernah berarti. Ini hebat sekali. Berarti ini pengelolaan Masjid Empang ini sedemikian profesional. Oke. Sebetulnya saya ingin panjang ngobrol-ngobrol. Ya. Pak, satu hal. Ini perhatian dari pemerintah kota sendiri seperti apa? Kemudian, apakah ada rencana ke depan dari pemerintah Bogor untuk membangun? Karena ini bagaimanapun alun-alun Empang loh Pak. Ya. Barangkali ada bocoran Pak? Belum Pak. Bahkan ini juga ini sebetulnya dadan donatur. Itu maaf aja, satu rupiah pun mungkin tidak ada dari bocoran pemerintah. Dan saya mohon maaf ya. Saya, maaf ini pribadi saya, saya orangnya tidak suka berharap begitu. Jadi saya tidak suka meminta, tapi kalau memberi sepeser pun saya terima. Itu saja prinsipnya. Jadi sebisa-bisa mandirilah gitu Pak. Itu aja. Itu aja Pak, dari dasarnya. Tanpa bantuan apapun, pokoknya pengurus masjid jalan terus. Insya Allah, alhamdulillah. Bangga saya. Allah melindungi orang-orang yang mulia-mulia. Mudah-mudahan Bapak terus nih. Amin, menjaga, Pak. Menjaga, membina, ya. Terus melestarikan ini, Pak. Ya. Pak, harapan ke depan seperti apa sih, Pak? Bagaimana ya, Pak? Harapannya saya seperti itu, Pak. Harapannya masjid ini terus berjalan, jamaah semakin banyak, masjid bukannya semakin makmur, kemudian juga apa namanya yang mengurus juga semakin sejahtera. Amin. Itu aja, terima kasih. Tambahan dari Pak Solihin, harapan ke depan? Ya, harapan ke depan masjid ini ya, jadi memang bukan hanya apa namanya aja masjid yang tertua di Bogor, tapi ada satu apa kelebihan yang bisa ditunjukkan di masjid ini gitu. Harapan saya itu aja. Sekian itu. Jamaahnya lebih nyaman lagi sholat di sini.
Hai, Pak. Baik, terima kasih. Sukses. Terima kasih, Pak Iman. Terima kasih banyak. Perjuangan turun. Iya. Ada pepatah mengatakan. Apa itu? Sebaik-baiknya orang itu bermanfaat untuk orang lain. Oh iya. Nah, betul. Apalagi bapak-bapak ini masih tidak Allah digaji. Merawat. Tidak digaji. Tidak ya. Dikasih apa-apa. Tapi berangkat dari hati nurani itulah. Benar. Allah memberikan sebuah apa namanya anugerah. Bapak iya. Sukses ya. Terima kasih saya banyak. Saya mohon izin nanti mau wawancara imamnya ya. Boleh. Oke. Okay. Oh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. 1001 catatan akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya.